warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindarilah kerumunan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama. Istiqdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca teks Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Raja, submateri Al-Malik. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita bernyanyi. Menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta, semuanya tunduk kepadanya. Menciptakan alam semesta, semuanya tunduk kepadanya. Kita semua sebagai hamba wajib mengabdi, pasrahkan diri, selalu berdoa dan berharap hidup selamat dunia akhirat. Anak-anakku sekalian, Al-Malik adalah termasuk Asma'ul Husna. Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Al-Malik artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Merajai. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Menguasai alam ini. Semua makhluk dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan dan tumbuhan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari dan bulan juga dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Merajai. Nah, anak-anak, pada kolom Insya Allah Aku Bisa, nanti kita beri tanda checklist di kolom iya atau tidak. Yang pertama, aku tahu arti Al-Malik. Kalau kalian sudah tahu, maka yang di checklist adalah iya. Yang kedua, aku percaya alam semesta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian percaya, maka yang di checklist adalah iya.
Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.